Ya kawan-kawan, ini di depan kita ini petugas khusus yang membersihkan kelambu Ka'bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua kembali kawan-kawan sekalian dimanapun anda berada. Alhamdulillah saat ini kami menuju salah satu masjid umrah atau masjid miqat, yaitu ke Masjid Tan'im yang merupakan miqat yang terdekat untuk warga Mekah dan siapa saja yang mukim di tanah suci kota Mekah. Dan ini alhamdulillah umrah para jemaah yang ketiga, masyaallah tabarakallah, dan para jemaah masing-masing mengerjakan umrah badal untuk keluarga masing-masing. Oke, rekan-rekan sekalian, silakan diikuti terus liputan ini insyaallah untuk memberikan informasi terkini tentang suasana terkini di tanah suci kota Mekah ataupun di Masjid Miqat ini. Selamat mengikuti dan selamat berbahagia bersama keluarga masing-masing. Ya, ini kawan-kawan, dua menara di depan kamera ini. Ini adalah menara Masjid Tan'im. Kita akan segera turun dan langsung ke dalam masjid untuk menunaikan sholat sunnah berupa sholat sunat tahiyatul masjid dan sholat sunat ihram plus insyaallah sholat duha. Nah, inilah suasana Tan'im kawan-kawan. Dari dalam taksi ini saya liput sambil bergerak, suasananya lebih menarik dan lebih indah. Oke, kawan-kawan sekalian, ikuti terus karena kita akan segera turun dan langsung ke merapat ke masjid. Ya, ini kawan-kawan, suasana di pelataran Masjid Tan'im ini. Insyaallah para jemaah selalu diwarnai oleh jemaah Indonesia. Subhanallah, tabarakallah. Dan ini ciri khas Masjid Tan'im ini kawan-kawan. Nah, Jami' Ummul Mukminin As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Oke, kita masuk masjid. Sambil terus kita meliput suasana ini, suasana semarak ini kawan-kawan. Masya Allah, tabarakallah. Di puncak gunung ada pembangunan, ada rumah kawan-kawan, masya Allah. Ya kawan-kawan, alhamdulillah, inilah suasana di dalam Masjid Miqat ini, Masjid Tan'im, di waktu pagi, waktu duha. Jadi, biasanya cenderung lebih ramai kalau di sore hari sampai di malam hari ketimbang di pagi hari kawan-kawan. Ya, kita berniat untuk melaksanakan umrah badal. Kita mulai langsung bismillahirrahmanirrahim.
nawaitul umrata an, sebut nama yang dibadalkan. Bapak Sukiman bin Pawiro. Wa ahramtu biha lillahi ta'ala, aku melaksanakan umrah untuk, sebut nama Bapak Sukiman bin Pawiro, dan aku berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Wa in habasani habisun famahilli min haitsu habastani. Okay. Kita sudah masuk dalam lingkaran larangan-larangan ihram. Okay, kita terus memperbanyak talbiyah selama perjalanan kita ke Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita on-kan kembali kawan-kawan kamera MN Air Canada ini. Kita sudah sampai di pelataran masjid dan checkpoint kita untuk masuk di sini kawan-kawan. Nah, persis di sini, di depan kamera ini. Jadi insya Allah sudah beberapa pekan kawan-kawan sekalian untuk masuk ke pelataran Ka'bah. Yang penting memakai pakaian ihram itu sudah lolos insya Allah, karena sudah tidak ditanyakan lagi tasrih atau izin, surat izin untuk masuk ke pelataran Ka'bah. Ini warga Cuplis masya Allah. Jadi kita ini sudah gundul sejak kemarin kawan-kawan di umrah yang perdana. Dan ini alhamdulillah umrah yang ketiga para jemaah. Masing-masing melaksanakan badal umrah untuk keluarga yang sudah meninggal. Ini masya Allah jemaah kita mau coba-coba dengan pakaian biasa dari jalur ini masuk ke pelataran Ka'bah, ya tidak mungkin, tidak bisa kawan-kawan. Jadi jalurnya lewat situ. Ya kawan-kawan, ini di depan kita ini petugas khusus yang membersihkan kelambu Ka'bah sedang dilakukan pagi ini masya Allah. Kita seperti biasa membaca doa melihat Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman wa ta'zima wa zid man sharrafahu wa karramahu wa 'azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabatan wa rif'atan wa birra. Amin. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, Allahu akbar. Walillahilhamd. Ah, dari sini nih mulai antriannya. Jadi kalau kita mau
masuk ke Hijri Ismail kita harus antriannya seperti ini. Cukup lama juga sih. Ya, membutuhkan kesabaran, ya. Membutuhkan perjuangan. Ya, memang begitu. Kita ketika kita harus menggapai sesuatu yang mahal, kita harus betul-betul berjuang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Bismillah, Allahu akbar. Walillahilhamd. Oke, alhamdulillah kita sudah sempurna 7 putaran. Kita mencari tempat untuk melaksanakan sholat sunnat tawaf 2 rakaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan, kita sudah merampungkan tawaf umrah ini. Saat ini seperti yang sudah kita lihat bersama, jam di Tanah Suci Kota Mekah pukul 10 lewat 15 menit. Situasinya seperti ini, kawan-kawan. Kaum muslimin berlomba-lomba melaksanakan ibadah umrah. Masya Allah. Jadi cukup kelihatan ya, para jemaah yang berasal dari negara selain dari negara Indonesia. Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam sudah kelihatan ikut serta menyemarakkan suasana di pelataran Ka'bah ini, kawan-kawan. Ini lagi kawan-kawan, jadi ternyata para jemaah memilih naungan sehingga mereka ternyata kepadatannya di sini. Para jemaah banyak melakukan sholat sunnah di lokasi ini ternyata. Ini dari Hindia nih kayaknya. Pasukan merah ini dari Hindia kayaknya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل عمرتنا عمرة مقبولة وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.